di mana teman-teman kan ada banyak nih di interaksi banyak sendiri kan ada yang berbeda pilihan kan dari apa dari presidennya aja gitu itu juga kelihatan yang masih ada yang ya pasti ada yang masih teman-teman Prabowo ya ada sebagai Ibu Ganjar mayoritas Ibu Ganjar. Nah mengenai wakil presidennya nih ya makanya nanti sebelum saya kita deklarasi saya mau minta masukan dari teman-teman semua sosok siapa ya kan. Kalau nggak salah kan tinggal 3 nih ya dari 10, 5, tinggal 3 tinggal 3 nama nih yang digadang-gadang jadi calon wakilnya Pak Ganjar satu Ketua Bateri Sari Kalai satu Sandiaga Uno ya dari P3 kedua Erick Thohir ketiga satu lagi siapa sih? Gatot Ridwan Kamil atau ada yang bilang? Tiga Gatot Kamil RK ya? Jadi RK ya jadi tiga Ridwan Kamil nah dari tiga ini coba nanti saya minta pendapat teman-teman ya ngefansnya sama siapa terus kalau memang sukanya si A atau si B si C alasannya apa ya tapi sebelum masuk ke teman-teman menerangkan alasannya saya kenapa saya mau misalnya mau Pak Ganjar sebagai Pak Erick yang jadi wakilnya Pak Ganjar nanti karena ya alasannya saya karena saya perhatikan Pak Erick dari 2019 2019 Pak Erick itu kita tahu sebagai ketua tim kampanye TKN tim saya tim kampanye nasional ya di pemenangan Pak Jokowi Jokowi Maruf Amin dia sebagai ketua TKN terus sudah selesai Pak Jokowi menang pembentukan kabinet dia diangkat sebagai menteri BUMN ya sampai sekarang ya nah sebelum dari menteri BUMN terus dia berlama kan jadi dia kan jadi ketua umum PSSI nah dari dua ini dari menteri BUMN sama ketua umum PSSI saya mau bahas nih satu dari menteri BUMN dulu dia udah sesuai dengan arahan Pak Jokowi akan sikat ya akan beresin kementerian BUMN dari kaum intoleran ya kaum radikalisme makanya dia langsung benahin semua tuh salah satunya yang aksi bayar terlibat untuk si Noel ya Noel mundur untuk dipecat itu salah satu aksi bayar kita di sinergi merah putih demo 4 kali ya 4 kali di Kementerian BUMN dari 1-2 pas pertama kali kita demo si Noel malah ini malah apa mengenalin kita, waduh yang hadir sedikit katanya daun pohon, ya daun juga lebih banyak gitu kan kenapa kita demo si Noel? Karena kan kita tahu si Noel di media bicara dia masih statusnya masih ketua umum Joman ya Jokowi Mania dia dengan kesadaran sendiri tanpa diminta menjadi saksi meringankan Munarman ya Munarman kita tahu siapa kan? Ya kan ditangkap karena kasus terorisme nah dari situlah benar dia begitu dia hadir nah kita sama berwarga-warga di sinergi merah putih tentu kan dah hari apa kita demo 4 kali kita demo akhirnya saya sama teman-teman ketemu si Arya ya di masuk ke teman-teman BUMN nah kena apa namanya jadi apa dengar pendapat kayak gitu ya audiensi dengan Arya sinar mesin mereka tuh juru bicaranya Pak Erick ya 4 kali kita turun akhirnya kita dapat info akan segera dipecat kemarin itu dia jadi komisaris ya dia ditutup dari komisaris anak perusahaan pupuk Indonesia komisaris BGL Ultra ya anak perusahaan PT Pupuk Indonesia perusahaan pupuk negara nah dari situ udah langsung buat SK nya dipecat dan dia dikaranya dia mungkin gak terima ya dibilang wah ini katanya wah dari istana nih yang dulu kita demo supaya dia dipecat padahal sih ya yang beberapa teman kayak Lady Jane Ore juga turun ya begitu nah itu satu mengenai sosok Pak Erick di sebagai menteri BUMN kedua ya dia sebagai ketua umum PSSI kita tahu sendiri kan ini jadi pro dan kontra nih karena Piala Dunia U20 kemarin gitu kan dimana Pak Erick dengan mati-matian ya dengan supporternya dia mau supaya Piala Dunia U20 ini hadir bisa Indonesia sebagai tuan rumah
Ya, tapi akhirnya kita tahu sendiri kan, ini sudah berjuang semua tenaga, Pak Jokowi juga sudah bicara sama Sekjen FIFA, ya kan? Yang kita sudah bisa duga kan, kenyataannya memang akhirnya dibatalkan. Jadi ke Argentina ya, itu karena faktor ada Israel yang jadi peserta yang lolos ke babak final 2020 ya. Itu dia. Jadi dari situ saya lihat juga ya, ini boleh nih ya Pak Erick ya. Saya juga pernah ketemu dia langsung waktu peresmian Sarinah ya, waktu pulang selesai dari demo di BUMN. Saya sama beberapa teman makan di Sarinah. Pas-pasan di Sarinah ada rame-rame kok, banyak media apa segala. Karena itu Sarinah baru di mobil resmi itu, dia baru selesai dibangun kan. Ada Pak Erick, saya samperin dia, saya rasa, Pak, saya habis demo di BUMN nih. Saya ketawa, mungkin udah dikasih tahu kali ya, demo si Noel gitu. Karena kan beritanya kan bincang sekali ya di media ya, kok sebagai Ketua Umum Jokowi Mania, kok menunggu Munarman gitu kan. Jadi ya, dari situ, ya itu sekilas pendapat saya mengenai sosok Pak Erick Thohir ya. Makanya saya mau nih minta pendapat gimana pendapat dari teman-teman semuanya ya, cuma dari masing-masing organ sama teman-teman yang asing bayar sendiri ya. Oke, kita langsung tanya ke yang paling kanan aja nih ya. Ayo, saya minta Aris sebagai Ketua Umum Kapolres utarakan pendapatnya gimana. Erick, dulu baru ntar makan. Silakan. Silakan Pak Erick. Kalau misalnya ayah tidak, kurang pas ayahnya, atau misalnya, silakan apa Pak?